Di media sosial banyak sekali postingan tenaga kesehatan, tenaga medis dengan hashtag terserah Indonesia. Wahai masyarakat, tahukah kalian bahwa ini adalah bentuk kekecewaan tenaga kesehatan, tenaga medis karena ulah masyarakat? Ulah yang mana? Memang tidak semua. Tapi masih ada masyarakat yang tidak kooperatif terhadap kebijakan kesehatan. Masih banyak yang keluyuran padahal PSBB. Ulah yang bersikap egois. Ulah yang menyepelekan COVID-19. Bahkan jadi bahan leluconan untuk meningkatkan eksistensi seperti yang dilakukan oleh beberapa konten kreator yang lagi viral beberapa waktu lalu. Ditambah karena kebijakan yang kurang jelas ketegasannya. Seperti aturan mudik, lebaran, pulang kampung. Kemarin lagi viral tuh di bandara, ramai, padat, ya gimana? Tahukah kalian masyarakat Indonesia, mereka sudah lelah, mereka sudah letih. Harus berjuang menahan haus dan lapar apalagi berpuasa saat ini. Harus berjuang dengan keterbatasan yang ada, menahan rasa ingin buang air kecil, buang air besar, dan bahkan harus menggunakan pempes. Ketika harus berjuang sambil menahan rasa rindu terhadap anak, istri, suami, orang tua, mereka juga harus menahan ketakutan dengan risiko tertularnya penyakit COVID-19 yang lebih tinggi. Mereka juga ingin mudik, mereka juga ingin berkumpul dengan keluarga mereka, dan mereka juga ingin bekerja seperti biasanya. Saya yakin bahwa masyarakat Indonesia semuanya ingin segera bebas dari pandemi COVID-19 ini. Tapi apakah dengan sikap kita seperti saat ini sudah membantu kita keluar dari masalah ini? Apakah harus menunggu Anda tertular positif COVID-19 atau keluarga Anda tertular COVID-19 atau bahkan keluarga Anda meninggal karena COVID-19 baru Anda sadar? Seharusnya tidak demikian. Mereka tidak haus ingin dianggap sebagai pahlawan karena sejatinya mereka sejak dahulu adalah pahlawan. Walaupun mungkin belum pernah dianggap. Gimana sikap kalian? Silakan pikirkan kembali, ya. Dan tolong jangan egois. Saat ini kita butuh kerjasama untuk bersama-sama keluar dari masalah ini. Ingat, ini bukan hanya masalah satu kelompok saja. Ini adalah masalah kita bersama. Salam sehat, Indonesia pulih.